Oke guys, teman-teman udah bisa lihat tadi untuk sinematiknya tampilannya cakep banget kan, clean. Nih mobilnya tuh, kan clean. Nah, gue penasaran sama performanya, jadi gue mau coba test drive nih, performanya seperti apa, akselerasinya seperti apa, impresinya seperti apa, ya kan? Nih, gue mau coba langsung ke tol aja udah nih, bro. Gue coba akselerasi ya, boleh, sedap. Penasaran, kayaknya apa gue dia racunin juga nih, tapi kayaknya enggak lah, enggak mungkin lah, soalnya manual nih. Jadi ini yang paling apa namanya core-nya nih, bisa dibilang yang paling mantep banget nih untuk menunjang apa namanya performa meningkat di kopling juga kan? Kopling pasti lah. Kopling masih, ya. Iya, bro. Kopling 7 jutaan ya kan. Tuh, mobilnya kayak gini kita langsung aja coba tol di Karapik ya. Boleh. Oke, langsung ya. Ikutin terus videonya, jangan kemana-mana, jangan di skip. Oke, yuk. Sampai ketemu di jalan. Oke guys, kita langsung coba nih akselerasi dari Brio nih. Punya Chris Lao. Ya enggak, bro? Nah, sedap. Nih, mobil kayaknya benar-benar asoy banget nih, emang Brio Jazz tuh kok manual lu emang enak ya, cuy. Ya lumayan nyaman sih menurut gua ya. Hah? Lumayan nyaman. Sih. Iya. Ya, masuk. Tadi mau gua beli manual lagi ya. Asik. Iya. Nih, enak banget sih kayaknya. Misalkan kayak tadi tuh, gue sempet hampir ke 5.000, 6.000 gitu ya. Itu kan udah di porting nih.
itu efeknya apa tuh kalau gua opennya di 6000 gitu? Gede, tinggian banget kan? Oh, itu efeknya apa? Over sprint. Oh, bisa gitu ya? Terus, iya. Maksudnya di depannya begini-gini kan? Iya. Kayak lele, oh, aja. Jalan di tempat ini ya. Iya, iya. Gila. Ini enak banget sih, Pandu Drive. Gila, asoy. Sini kan? Iya. Ya cuman ini sih enak banget sih, maksudnya kopling tuh udah mendukung banget, gila ya kan? Lumayan lah, asli lu. Gila. Nah, lu kapan bro mau ikut apa namanya balap lagi nih? Drag atau tunggu itunya sih, eventnya kapan? Belum ada info. Belum ada info. Sampai sekarang kan masih belum boleh tuh. Iya. Terus next project nih buat mobil lu. Itu apa lagi nih, bro? Ya enggak jauh-jauh dari mesin sih, bro. Wes. Gila, lu enggak ada niat buat pasang turbo? Enggak lah. Turbo udah ada lah, yang main turbo aja. Oh, udah ada ya. Jadi lu cukup enak aja ya. Cukup enak aja. kalau balap kan pusing sama gitu turbo. kalau buat balap gitu ya, itu ada kelasnya sih, misalnya lu turbo sama yang NA itu digabung atau memang ada khusus? Ada, kalau yang digabung itu biasa di FFA. Ya bracket juga bisa. Bracket 12 detik. Bracket 12 itu bebas. 13 detik, 14 detik biasanya itu ada turbo, ada NA. Ya bebas ya. Bebas. Terus kalo yang turbo terus NA yang kenceng-kenceng banget bisa juga kayak di FFA. FFA. Free for all ada ya? Juga kelas turbo yang sendiri. Oh. Banyak sih sebenarnya. Gila. Soy. Emang sensasi manual nih enak banget. Oh ya, iya. Kalau mati kan ya lu enggak yeah. Mending aja dia kan. Kalau ini ya lu ada sensasinya sih. Yes. Shifting-shiftingnya adalah. Iya. Yeah. Downshift segala macam. Iya. Yeah. Lu kenapa pilih Brio nih? Ini emang sengaja lu beli buat lu main doang, modifikasi, atau memang lu ngejar, karena emang modelnya gue suka, atau apa, gimana bro? Emang gue pengen main, ya emang pengen main pakai Brio lah. Pake Brio ya? Terus ya, emang modelnya kan juga lumayan ya. Bagus ya? Yes. Dan kalau DK, main mahal juga. Oh. DK main mahal juga. Sesuai budget aja lah. Iya. Kenapa lo gak pilih GK yang bekas gitu, second? Kan harganya beda-beda dikit tuh. Sensasinya lebih enak main yang Brio. Baru ya. Oh, Brio. Brio kencang juga, terus bisa ngalahin 1500 ya, oke. Oh iya, bener juga ya, anjas. Ini kan 1200 ya? Iya. Kalau ngalahin 1500 sih malu banget ya. Anjas, tengil. Tapi sekarang kan banyak 1500 yang gila-gila juga, bro. Iya sih. Harusnya gue tadinya cari manual aja ya. Manual lah. Aduh, harusnya. Aduh, gue ketemu lunya telat. Iya. Manual gue harusnya nih. Emang ya, enak ya, banget manual ya. Ya lu, apalagi masih kalau kita kan emang suka dengan suara knalpot di muffler ya. Iya, iya. Suara mesin kan kayak gitu, ya lu bisa main-mainin. Iya, benar. Kalau kayak shiftingnya lu bisa ngegas dulu, itu kan ada sensasi. Sensasi sih. Iya. Sensasi, adrenalin juga, wah terpacu cuy. Bro, ini kita coba lagi ya. Soalnya kan tadi kan maksimal 150 tuh. Sebenarnya kayaknya mobil speednya lebih dari itu, bro. Gue penasaran. Nah, kita pakai apa nih namanya? Gue nggak tahu deh namanya apa. Ya buat lil tes GPS, speed GPS. Nah ini. Race timer. Kita coba ya.
karena ini gue penasaran banget. Ini sebenarnya mobil speednya lebih dari 150, cuman di speedometernya 150 mentok. Kita coba ya, agak nganjak dikit nggak apa-apa lah ya. Jauh tuh. Gantian, pemiliknya yang pake. Oke, bro. Oke. Nah, sip. Nih, gimana nih? Yang pemiliknya pasti ini udah ahli nih, ya kan? Jadi gue pakai seat belt dulu biar aman, ya kan? Gue juga pake ini. Wih, sedap. Kita safety lah. Sip. Nah, ini kita lihat dari limit aslinya nih. Sini. Wih, nendang banget ya, anjas. Bener itu nggak sesuai ya, maksudnya limit nah, ya limitnya emang, ya emang yang waktu itu gua nggak gua nggak tahu sebenarnya awalnya ini kalau seandainya dia cuma 150 gua kira sama gua dia udah stake dia bakal bakal otomatis gitu apa ke remove lah limitnya. Nah, di sini emang kelihatan aslinya jadi kan di GPS rest timer karena sinyal, kalau dia sinyal bagus, maksudnya real time, wah bisa lebih kali bro, kelihatan. Wah gila lu, bikin gua, asli gua deg-degan yang anjir dibonceng tuh lebih serem, gila. Oke guys, gila gimana tadi kalian? Gua aja sih jiper banget, gila. Lu sih gila bro, asli parah. Gila, 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 itu, aduh. Matilah ini gua bilang, udah, parah.
parah, gila gue ini bisa dibilang gue di prank anjir. Kelihatannya bahaya bro, gue gak bisa bawa, gue gak bisa bawa. Aduh, gak taunya anjas, udah kayak pembalap isom anjir. Gila bro, gila, tapi aduh parah. Oke, ini mobil lu enak banget sih. Asli enak banget. Gila, ini keren banget. Tampilannya lu lihat dari luar standar kan, tapi pas ini yang tadi kan lu lihat itu limiternya kan maksimal 150 tuh di speedometer aslinya. Tapi kita lihat di GPS time speed gitu 175. Ternyata ini mobil ya anjas. Tapi harusnya gua rasa bisa lebih. Bisa lebih ya, karena emang GPS-nya tuh terus nanjak juga kan tadi kita. Iya, nanjak. Terus GPS-nya lemot banget, sinyalnya sangat pengaruh kan. Lalu mesti pakai HUD kayak gitu. Iya, kelihatan ya. Oke, kalau gitu thank you banget bro ya, thank you man, udah cobain nih gua, adrenalin terpacu nih, sensasinya enak banget ya Brio lu ini. Thank you banget ya udah nonton video gua di kali ini, menurut kalian gimana Brio ini, oke banget apa enggak. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel gua bagi yang belum. Thank you banget, thanks for watching, see you on my next video, bye. Jadi abis adrenalin terpacu ya kan, deg-degan, kita buat ngademinnya kita ngopi-ngopi dulu nih, ngopi-ngopi santuy. Butuh kafein. Butuh kafein.